Oke, okay, baik guys. Ya, tentu di malam ini kami hadir lagi di bersama dari FH Misteri juga ada hadir di malam ini dan juga bersama dari Pontera 86 tentunya. Memberikan satu ekspor di malam ini yang berasal di kawasan cukup jauh tentunya di wilayah Pontianak. Di mana sering diceritakan kepada masyarakat juga para pengendara bahwa adanya sosok-sosok penampakan seperti penampakan kuntilanak dan juga si pocong tentunya. Dan semoga saja di malam ini kita bisa memberikan suatu ekspor tentang adanya penampakan sosok misterius tentunya. Lokasinya sangat luas banget. Banyak sekali ilalang sini. Dan juga kayaknya terasa sekali aura-auranya. Aduh. Apaan? Habis hujan, jadi kondisi jalan cukup licin dan berbahaya. Sangat ada pasir lah. Guys. Sekali pohon-pohon gede di sini. Biasanya mereka juga di tempat-tempat seperti ini, guys. Coba kita maju lagi itu ke dalam, ya. Kembali lagi tentunya sering sekali ya, emang tadi sebelum kami mengeksplor di lokasi tentunya berbicara sedikit bersama masyarakat ya mengenai cerita tentang yang aneh ya. Kali ini saya bersama ya, mana katanya Adi Black, ya guys, kayak ada suara di depan. Coba kita maju lagi sedikit, kita maju. Eh, kayaknya ada jalan setapak gini. Yes. Coba kita panggil dengan siola. Kita masuk dari lokasi jalan raya sekitar kurang lebih hampir 1 kilo masuk ke dalamnya ya, karena kendaraan nggak bisa masuk, maka kita hanya bisa berjalan kaki. Dan juga sekali buat rekan-rekan dan juga kawan-kawan di rumah dimanapun Anda berada ya, maka itu keluarga semua yang berada di Pontianak Kuburaya, Pemangkat, Jongkat, Sambas ya, yang melihat langsung jangan lupa untuk di like, komen, di share dan juga di subscribe agar kami bisa memberikan konten-konten yang terbaik tentunya. Tentang tombol lonceng yang biasa di pojok di tombol subscribe itu untuk mendapatkan update video-video dari kami. Dan juga tentunya saya di malam ini tidak hanya sendiri, saya berkolaborasi langsung bersama salah satu tim dari FH Misteri. Jujur sebelum saya mulai tadi kayaknya ada bau-bau yang gak enak, seperti kayak macam bau hangus ya, dan juga suara-suara yang aneh. Dan juga tentunya sudah disambut satu sosok lemparan, kurang jelas ya. Kita masuk lagi telusuri ke dalam, masuk ke dalam. Banyak ilalang tajam ini. Orang bocah nak bilang bukan kambang. Ini suaranya kayak ada di sini, di dalam ini suara. Ini suara kayak ada sesuatu di dalam, ada suara. Kayak ada sedikit suara, kayak suara orang ketawa. Oke,
Oke, kembali lagi memberikan satu cerita-cerita yang dari masyarakat bicarakan. Ya, tentunya banyak lagi tumpuk-tumpukan seperti bekas tumpukan semen yang lama tentunya. Oke, lanjut guys.